siapkan untuk mengangkut orang-orang yang kita amankan. Perlu saya tekankan bahwa para petani adalah saudara kita. Yang menjadi permasalahan adalah mereka sudah diiming-imingi sesuatu oleh FKMIS, oleh gerombolan penjahat itu. Hati-hati, yang melakukan pembacokan itu bukan petani tadi, tapi adalah gerombolan dari FKMIS yang membawa-bawa para petani. Petani tidak tahu apa-apa.